Oke, guys, kembali lagi di Dapur Kaden. Oke. Kali ini saya akan unboxing mic clip-on untuk rekaman seharga 14.000 yang 4 konduktor. Terus ongkirnya senilai 10.000. Jadi total ada sekitar 25.000. Dan ini kenapa saya beli, karena di komentar banyak yang minta untuk suara lebih jelas. Akhirnya saya mencoba untuk murah-murah dulu. Besok kalau kurang jelas, bisa saya coba beli yang lebih baik, bagus lagi yang jelas. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita unboxing dulu. Habis unboxing nanti langsung kita coba suaranya apakah berbeda sama yang sekarang. Oke, sekidot. Oke, teman-teman, mari kita buka unboxing mic dengan harga 14.000 ini. Ongkirnya sekitar 10.000. Yang hari ini baru sampai. Tara. Bungkusnya cuma plastik biasa dan dalamnya udah nggak ada lagi, kosong. Kosong, nggak ada. Kita singkirin dulu. Terus ini cuma dibungkus plastik. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kayaknya untuk peredam kalau nggak salah. Dan bahannya ya plastik biasa, karena harganya cuma 14.000. Coba kita lihat panjang kabelnya. Sekitar berapa ya, sekitar 1 meter, lumayan panjang lah mic seperti ini. Oke, langsung aja kita coba suaranya seperti apa. Cek sound 1, 2, 3, ini tanpa clip on, guys. Cek sound 1, 2, 3, ini suara dengan mic clip on-nya. Mungkin ini lebih jernih suaranya ya, karena ada penyaringnya ini, atau enggak saya juga enggak tahu. Tapi nanti silahkan dinilai sendiri dengan harga 14.000, worth it atau enggaknya. Oke, terima kasih.